Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada hamba Allah di Kota Depok bertanya, "Bismillah, jika salat sambil menggendong bayi dan di tengah-tengah salat bayinya kabur, tidak betah, apa yang harus kita lakukan?" apakah tetap menggendongnya atau dibiarkan saja? Jika bergeser tempat sholat karena mengejar bayi yang kabur, apakah batal sholatnya dan apa yang harus dilakukan? Jazakumullahu khairan. Tapi yang pertama, menggendong bayi ketika sholat dibolehkan. Dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Rasulullah S.A.W. alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun umamata binti Zainab binti uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali Abi as ibn Rabi' ibn Abd Syams Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umama cucu beliau putri uh, anak dari putri beliau Zainab nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat kemudian gendong anak In riwayat itu disebutkan faida saja sajada wada'aha wa, wa qama hamalaha Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggendong apabila ketika beliau berdiri digendong, ketika beliau sujud diletakkan. Nanti berdiri lagi dibawa lagi. Ini menunjukkan bahwa salat sambil menggendong bayi dibolehkan. Dan para ulama menyebutkan ini wallahu alam merupakan pendapat mayoritas kalau tidak bahkan justru menjadi sebuah kesepakatan bahwa menggendong bayi dibolehkan apabila mereka yakin atau dia yakin bahwa bayi ini sudah dibersihkan dari najis karena ketika seseorang e, sholat kemudian dia memiliki pakaian yang tidak suci maka sholatnya tidak sah dan keadaan dia tahu maka ketika dia sholat kemudian bayinya dalam kondisi membawa e, air kencing atau bahkan belum dibersihkan dari kotoran beratnya, maka seperti ini disebut oleh para ulama tidak dibolehkan. Dan apa yang terjadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong bayi dalam salat merupakan keadaan yang telah disebutkan bahwa umamah dalam kondisi bersih. Seperti ini yang disebutkan para ulama. Bahkan di antara mereka menyebutkan dalam buku fikih apabila seorang yang salat sekalipun najis itu tidak langsung bersinggungan tidak bersentuhan dengan badannya. akan tetapi najis itu dibawa maka juga tidak, tidak tidak dibolehkan. salah satu e, buku fikih dalam madhab hambali mengatakan apabila ada orang sholat kemudian dia membawa botol dan botol itu bersih, cuman isinya air najis. maka sholatnya tidak sah karena dia membawa najis. dan ini disebutkan oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang hukum orang yang sholat sambil membawa anak kecil yang ada najisnya. Maka uh, seorang ibu atau ayah yang ingin menggendong anaknya ketika sholat perlu memperhatikan apakah anaknya sudah dibersihkan dari najisnya atau tidak. Kalau seandainya tidak maka lebih baik berhati-hati. Yang pertama, yang kedua adalah berkaitan dengan bergerak dalam sholat ketika dibutuhkan. Maka ini dibolehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggendong Umamah dan disebutkan ketika beliau sujud diletakkan kemudian ketika beliau bangun beliau ambil kembali bayi itu ini menunjukkan bahwa beliau juga melakukan gerakan-gerakan yang bukan merupakan gerakan salat yang beliau uh, lakukan adalah gerakan yang bukan merupakan gerakan salat akan tetapi dibutuhkan di dalam salat karena beliau menggendong bayi dalam salatnya maka dibolehkan seorang bergerak untuk uh, hal yang dibutuhkan maka Jawaban tadi, apabila dia khawatir anaknya akan berpindah tempat, maka tidak mengapa dia berpindah untuk mengambil anak itu, mengembalikan pada posisi semula. Bagaimana juga dia dibolehkan, sebagaimana dia juga dibolehkan untuk menggendong anak itu, dan kalau seandainya dirasa bahwa anak itu ternyata tidak bisa dipastikan. Apakah sudah suci dari najisnya atau tidak? Maka tidak mengapa dia menggunakan tempat, ya, menggunakan tempat yang kira-kira anak itu tidak akan lari kemana-mana, atau dia beri uh, tali yang mengingat, mengikat atau yang semacamnya agar dia tidak kesulitan dalam uh, mengikuti sang bayi. Kalaupun seandainya memang dia harus mau tidak mau mengejar, maka selama dia tidak berbalik arah menjadi membelakangi kiblat atau jaraknya juga tidak jauh maka insya Allah tidak mengapa dan tentu mengkondisikan sebelum sholat lebih utama daripada dia akan kebingungan pada saat sholat itu sudah dilaksanakan ini barangkali yang dapat kita sampaikan semoga bermanfaat abdihi muhammad wa alihi alamin